Halo Gobbles, Ferry di sini, dan kali ini kita mau ngetesin musuh bebuyutannya Xiaomi dan juga Poco, yaitu adalah Rhythm Games. Nah, waktu itu memang sempat rame yang request waktu kejadiannya Poco X3 Pro untuk ngetesin Rhythm Games di smartphone-nya Poco dan juga Xiaomi. Nah, kali ini kita udah pegang Poco X3 GT-nya, so apakah Poco dan juga Xiaomi telah berhasil membuktikan bahwa mereka bisa memperbaiki itu? Karena sepertinya things are looking very good, terutama kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek aja tesnya kita di Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, bukan Pro, modelnya kebanyakan. Dan surprisingly hasilnya menurut gue sendiri, Poco dan juga Xiaomi di MIUI-nya tuh sudah mulai mendingan. Nah, jadi gue sekarang penasaran apakah masih plaguing di Poco series, yaitu Poco X3 series, masalah tersebut, atau ternyata mulai dari Poco X3 GT pun things have changed. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita tes Rhythm Games di Poco X3 GT. Let's check it out! Nah, jadi di tangan gue sekarang sudah ada si Poco X3 GT-nya. Ini adalah salah satu smartphone yang menurut gue sih menarik banget karena udah pakai Dimensity 1100, flagship class-nya Dimensity MediaTek, yaitu di seri Dimensity saat ini. Karena for some reason, ya Xiaomi Indonesia dan juga Poco Indonesia, sebenarnya nggak bisa dibilang Xiaomi Indonesia, sekarang Poco tuh udah sendiri. Poco Indonesia udah bilang bahwa Poco X3 GT sayangnya hanya akan eksklusif di, bukan Poco X3 GT, Poco F3 GT, hanya akan eksklusif di India saja. Dan kita sebelumnya udah pernah nyobain sebenarnya yang versi China-nya, yaitu Redmi K40 Gaming Edition. Ya sayang, tapi oke lah, gak apa-apa. Kenapa? Karena Poco X3 GT sebenarnya secara spesifikasi juga cukup menarik. Mungkin cepet aja kita akan lihat overview-nya. Si Poco X3 GT ini punya angka AnTuTu score yang cukup menarik sebenarnya, menarik banget, yaitu di sini kita berhasil nyampe ke angka 590.518. Ini mid-ranger paling powerful saat ini menurut gue ya. Di atas bahkan Poco X3 Pro yang udah pakai Snapdragon flagship-nya, yaitu Snapdragon 860. Jadi Dimensity 1100 gue bisa bilang cukup oke lah, nggak bisa dibilang cupu banget. Nah, salah satu buktinya juga kita sebelumnya udah tes Genshin di smartphone ini. Dan surprisingly hasilnya tuh sedap sekali. Ya mungkin ada yang udah lihat juga, kita sempat di reshare postnya sama Poco Indonesia. Terima kasih banget Poco Indonesia. Dan itu kita nggak di endorse, nggak di apa, just so you know, itu kita pure experience kita sendiri. Dan apakah bisa high 60 fps? Well, silakan nonton aja videonya di atas card sini ya. Biar nggak ngebocor di sini. Dan ya, kurang lebih sih gitu aja spesifikasinya si Poco X3 GT. Dan spec-wise, probably ini one of the top notch di mid-ranger sekarang. Kalau kalian punya budget, nggak nyampe 5 jutaan untuk ngambil Poco F3 yang, to be honest, itu bakalan lebih powerful lagi aja. Jadi kalian misalnya budgetnya ya mepet cuma 4,5 juta, get this. Poco X3 GT itu worth every penny kalau kalian mau butuh smartphone yang enak buat daily atau casual use-nya dengan ada dual speaker dan segala macam, dan juga punya spesifikasi yang cukup mantap. Mungkin ada yang protes belum ada AMOLED dan segala macam, gini aja nggak ngaruh banyak sebenarnya. Gue sendiri aja smartphone AMOLED nggak AMOLED kadang suka nggak ngeh. Sebelumnya gue aja masih pakai iPhone 7 yang masih IPS. Yaudah, anyway, sekarang kita bukan buat ngomongin itu, tapi kita akan ngetesin Rhythm Games di Poco X3 GT. Nah, gue udah mempersiapkan beberapa games yang menurut gue harusnya audiensnya cukup banyak untuk games-games ini, terutama di Rhythm Player. Ini sih dari perspektif gue yang juga kadang casually main. Aside from Genshin, biasanya kadang gue main Proseca, sama dulu tuh rajin main Cytus yang pertama. Ini sekarang yang kita akan pakai berarti ada Bandori atau Bang Dream, kemudian ada Proseca atau Project Sekai yang ada Hatsune Miku-nya buat yang nggak tahu, terus ada Demo, salah satu game free to play-nya Rayark pada zamannya tuh, wah gila sih. Kalau lu pada punya PS Vita, rasanya pengen banget punya Demo di PS Vita. Tapi kemudian kita kedatangan Switch dan ternyata Rayark nggak mainan di sini. Ada sih satu lagi, gue lupa itu Rayark apa bukan, tapi yang nggak main di sana. Terus satu lagi yang kita akan tes adalah Cytus 2. Nah, kenapa Cytus 2? Karena kebetulan kita juga udah purchase Cytus 2-nya,
apa ya, first package-nya, karena dia ada DLC-DLC-nya lagi yang harganya 139.000 per bijinya. Budget kita belum cukup. Ya, jadi ya kurang lebih itu yang akan kita lakukan. Dan ya, sebelum kita test gamenya, gue mau minta tolong banget sama kalian, karena ini adalah test rhythm games, kita nggak bisa monetize videonya. Jadi please banget, kalau kalian suka videonya, berikan aja like kalian, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, bikin video ini viral. Terima kasih banget. Dan kalau misalkan kalian suka sama videonya juga, tentunya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama test-test review kita. Baik itu review biasa, review smartphone sebagai technical point of view aja, atau tes smartphone yang buat yang suka pasti ngikutin. Kita ada tes Genshin Impact yang super detail banget. Menurut gue sih super detail. Kalau kurang, kalian silakan beritahukan dan gue akan coba racik lebih detail lagi. Dan kemudian tentunya adalah rhythm game seperti ini. Sebagai tambahan, kadang kita juga suka melakukan tes foto cosplay bareng Feli ataupun teman-teman cosplayer kita juga. Jadi ya, pastiin aja, rusakin aja itu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi, biar kita juga semakin berkembang dan gue pun juga semakin semangat untuk bikin konten buat kalian semua. Ya, berarti kurang lebih gitu aja untuk itu. Dan kita mulai aja urutannya, lompat-lompat ya. Kita akan mulai dari Bang Dream dulu atau Bandori. Kemudian gue akan cobain Demo, lalu kemudian ke Cytus 2, dan terakhir kita akan tutup dengan Project Sekai. Kenapa Project Sekai terakhir? Karena Project Sekai yang paling suka bermasalah. Ya, gitu aja. Langsung kita mulai Bandorinya dulu. Dan karena ini bukan performance test, overall performance testnya, tapi cuman test main rhythm gamesnya, gue akan cut per videonya untuk langsung mulai ke setiap gamenya masing-masing. Nah, jadi kita udah di Bandorinya. Seperti biasa, kita akan lakukan setup sedikit aja di sini, karena biasanya tiap ini beda-beda sih. Note speed kita biasa di 5,5. Kemudian mana ya yang itunya buat tes no. Mana ya? Kok gue suka lupa sih ini di mana? Live member no. Oh ini dia sound adjustment, gak nge. Oh salah. Ulang. Try again. Kok jauh banget ya. Coba ulang. Tak, tak. Nah, 2 aja atau 1? Naik yang 2 aja. Oke. Okay. Agak bingung ya kadang beberapa smartphone suka miss di situ. Jadi mau nggak mau kita harus adjust juga. Gue sih personally suka nggak adjust. Kadang ada yang suka plontos aja, tapi demi kenyamanan dan keamanan bermain, biasanya gue suka adjust aja. Oke, kita masuk ke free life-nya aja. Kok nggak mau? Hey, halo? Halo? Oh, loh. Tiba-tiba tidak mau nge-tap. Something wrong? No. Touchscreen's fine. There we go. Ngebug dong. Entah, ini nggak tahu apakah Bandorinya atau MIUI-nya yang ngebug sebenarnya. Itu gue nggak tahu sama sekali. Dan koneksi internetnya kayaknya ngedrop. Hai, ya. Come on. Ya kan, Oi, first media yang benar aja. Tiap kali mau ngetes. Ya, jadi entah kenapa for some reason internet udah kesel banget. First media memutuskan untuk mati lagi di hadapan kita tiap kali mau recording, rasanya mau nangis. Ya, tapi sekarang kita udah ganti ke Indosat, which is very much better kalau di rumah dibandingkan First media yang nyala mati kalau pas lagi jam segini, dan Telkomsel yang kadang suka nggak ada sinyal. Well anyway, lupakan ESP-nya. Sekarang kita balik lagi ke Bandorinya. Kita langsung free live aja dan kita tes lagu-lagu. Gue sih lebih suka dengerin lagu covernya for some reason. Nggak tahu kenapa. Tapi ya coba kita cari apa ya. I will change Asuna Yazora seperti biasa deh. Nah, jadi sini gue cuma akan perlihatkan aja sih cara performanya si Poco X3 GT buat main ini. To note aja, gue bukan pro banget dalam main game rhythm games. Gue cuman kebetulan hobi dengerin rhythm games sambil main sambil santai. Jadi nggak hardcore banget. Dan ini kenapa sebabnya gue cuma bisa sampai hard, belum bisa sampai expert ataupun
apa sih master, apa kalau ini special disebutnya, so iya. Yeah. Well, anyway kita start aja si Asuna Ozora Shokai Han. Ini sebenarnya covernya Vocaloid juga sih, so that's also nice, something that I really like juga. Ya seperti yang bisa kalian lihat di sini ada figur Hatsune Miku. Oke, kita start aja. Kemungkinan besar ini per gamesnya akan gue limit ke 1-2 lagu aja. Kenapa? Karena sekarang makin banyak, 4 game itu banyak banget. 4 titles. Anyway, let's start. Bagaimana performanya? Semoga sudah ada perbaikan. Oh. Aduh, miss track lah. Ya, tapi at least betul. First impression aja. Beberapa kali gue merasakan micro stutter yang sebenarnya agak berasa. Kalau misalnya kalian ngeh tadi, beberapa tap gue agak telat. Karena nge-stutter dikit sih, dikit. Ini sebenarnya sesuatu yang gue agak kurang rasakan di Redmi Note 10 5G. Tapi for some reason, di sini kejadian. Sangat minor sih sebenarnya, nggak sampai ekstrim mandek kayak kayak di Poco X3 Pro waktu itu yang lumayan ini, dan juga Project Sekai, tapi still not to my liking. Tapi ini kan baru satu lagu, kita coba satu lagu lagi aja. Sebelum kita ganti gamesnya. Apa ya, biasanya tuh kita koper dong gimana. Apa ya. Ya udahlah ya. Padahal udah bulan September ya, harusnya Wake Me Up When September Ends, bukan April Fly ya. Shigatsu Kimi wa Uso. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kita cobain aja satu lagu lagi buat lihat performance-nya lagi. Tadi sih gue ngerasain dari micro stutter dan gue nggak suka sebenarnya bottom firing speaker kayak gini. Untungnya masih stereo, jadi lebih kedengeran. Tapi not to my liking sih. Telat tadi. Na 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 na
jauh sekali gapnya. Well, yang kedua surprisingly better sih performance-nya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dia ada sedikit stutter sih, tetap masih ada stutter kecil itu. Ya mungkin gue nggak tahu apakah di layar bisa ketahuan apa nggak, tapi dari perspektif gue waktu main, jadi ada satu kalanya di mana gue agak sempet kaget. Kenapa? Karena dia bahkan microsecond sih, nggak bisa dibilang second, satu microsecond lebih terlambat gitu kan, kayak ketahan and then maju. Ini mirip dengan stutter yang gue sedikit rasakan waktu di Poco X3 Pro sih sebenarnya. Sesuatu yang kalau udah mainnya hard kemungkinan bakal ngaruh banget. Jadi kita tadi mainnya di hard, di expert sama special ya kalau nggak salah. Karena pasti kecepatan tapnya tuh beda dengan kalau kita main di hard, medium dan juga apa sih yang paling rendahnya easy, normal, hard, expert. Jadi kalau pas di hard mungkin masih bisa manageable, normal jauh lebih manageable karena notes-nya pun lebih sedikit, dan easy ya udah itu easy, tapnya bahkan cuma beberapa notes doang. Tapi mungkin yang buat yang main expert ya tetap bakalan ada masalah sih. Micro stutter tetap bisa terjadi di sini. Well, anyway, ya itu aja dulu untuk bandorinya. Berikutnya kita akan move on ke demo buat ngelihat performanya kalau main demo, karena demo cukup high pace juga, notes-nya lebih banyak, tapi ini sebenarnya lebih sedikit fleksibel untuk soal punishment ya, karena dia nggak ada life meter-nya atau HP bar-nya atau apapun. Jadi kita akan lanjutkan aja buat main demo. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam demonya. Cuman side note aja, di demo sama Cytus 2 nggak banyak lagu yang kita unlock. Kenapa? Karena beberapa ininya tuh DLC sekarang. Dulu kayaknya singkat gue sih gak sampai DLC segininya ya, tapi sekarang per books-nya tuh DLC masing-masing 100,000 kayak too much, gak kuat kita kalau segitu banyak. Jadi kita main aja volume 1A, 1B, tapi gak di normal, probably hard-hardnya masih kuat lah ya. Jumpy star aja kali ya, jump, speednya kita 5,5 boleh. BGM-nya 6 buat audio aja. Oke, kita tes aja satu lagu dulu di demo. Ya, you know how to play. Ya, right. Tapi kayaknya emang di loading screen-nya selalu gitu. Ya, bedanya kalau di demo sama Bandori, ya ini yang gue bilang nggak ada HP meternya. Tapi combo dan segala macam tentu sangat pengaruh sih kalau buat finalnya. Dan ya. Oh, kecepetan anjir. Tadi macro starter ya. Napnya ngaco. Kelewat. Kecepatan.
Karena kalau nggak ada ininya, ya nggak ada visual reference-nya. Ya kalau di demo sih experience-nya sayangnya cuma 72% deh. Udah lama banget gak main demo, kakunya kaku parah. Tapi ya buat demo, in this case ya sebenarnya gak gitu bad performance-nya, which is actually lebih better. Tapi kita gak punya point of reference untuk demo sendiri, karena kita gak punya test atau reference point demo sebelumnya, jadi that's also a problem. Tapi so far main di demo cukup oke sih. Wah, story-nya ya, ingat dulu ada story kayak gini, kayak wow. Oh ya, ada book baru lagi. Ya, kita cobain satu lagu lagi aja. Ini apa, collaboration collection tuh, gue bahkan lupa loh beberapa ininya. Oh, that's nice. Ray Arc 7. Oh, banyak ya. Will tuh. Ini aja deh. Kayak pengen nyobain yang beatnya lebih kencang. Tapi ya, yeah, again yang gue bilang, kita untuk di demo dan juga saya itu sebenarnya nggak punya point of reference. Main-main aja, nggak. Just having fun dengan music. I mean, music is made to be fun, right? Supposedly so. Jadi, dan juga karena ini nggak ada live bar-nya, kita cuma nargetin percentage aja sih. Kecepatan. Kelewat semua. Oh, ini gak panjang ya lagunya ya. Merantakan tadi. Ya kan cuma 72% lagi, sedih. Untuk demo sih so far gue gak melihat ada stutter yang cukup major. Still fun to play. Mungkin kalau yang udah lebih jago bisa dapat 100%. Sayangnya gue cuma dapat 72%. Still a new record though. Tapi ya kurang lebih itu aja dulu untuk demo tesnya. Performance-nya X3GT di demo better daripada performanya waktu di X3GT ini main Bandori. So that's also one thing. Dan berikutnya kita akan move on ke game berikutnya, yaitu saudaranya demo di satu developer yang sama, yaitu Rayarc Cytus 2. Jadi kita lanjutin aja untuk nyobain Cytus 2-nya. Nah, Cytus 2-nya udah nyala, dan sambil nunggu, sebenarnya main rhythm games jauh lebih enak kalau pakai headset langsung sih daripada
main kayak gini. Cuman minusnya nih yang gak suka, ya bukan gak suka, yang gue kurang suka dari Poco F3 GT adalah di sini Poco bener-bener ngilangin headphone jack. Like why, ada tuh seorang mid ranger, jangan ikut-ikutin Poco F3 please gitu kan. Tapi ya sudahlah, sudah gak ada. Apakah ini berarti smartphone Xiaomi going forward? Sepertinya sih enggak, tetap akan ada mid ranger yang di bawah 4 jutaan yang mesti banget punya headphone jack, seperti contohnya Mi 11 Lite yang cukup premium ya secara bentuk, dan kayaknya lagi viral di TikTok pas saat gue bikin video ini, nggak tahu kenapa for some reason suddenly Mi 11 Lite booming karena lucu katanya bentuknya. Ya gue setuju sih, bentuknya Mi 11 Lite tuh cakep kayak Mi 11 biasa dan lebih elegan daripada Mi 10 sebelumnya dan Mi 10T yang berat banget kesannya business like. Kalau cewek-cewek pasti lebih suka Mi 11 Lite. Well anyway, kita kali ini balik lagi untuk bahas Poco X3 GT nya main Cytus 2 dan harusnya ini gak ada story-nya lagi kan. Males banget story-nya Cytus tuh depan-depan awalnya kayak oh why you so long saving issue. No, oh bukan, nope. Oke, kita mainin lagunya Neko saja ya. Again, di sini kita cuman casual aja dan kebetulan belum dalam banget main Cytus lagi karena kita udah lebih fokus di Genshin sih belakangan. Gua lebih fokus di Genshin belakangan, udah nggak gitu main Arknights, Alchemy Stars, Azure Lane segala macam lagi nggak aktif sama sekali. Gua ini cuma nunggu Blue Archive rilis global aja sih. Ya, sebelum gua mulai Cytus 2-nya, gua cuma mau ngingetin juga kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share video ini sampai viral kalau bisa, dan juga subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian enggak ketinggalan sama video-video kita berikutnya dan biar gua juga semakin semangat untuk ngetesin rhythm games di smartphone-smartphone terbaru yang ada. Kenapa? Karena khusus untuk rhythm games kita nggak akan bisa monetize videonya. Jadi support kalian cuma sekedar like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi yang gratis. Itu bisa membantu kita banget, mensupport kita banget. Tapi kalau kalian mau support lebih, tenang aja, kita juga punya link traktir di bawah. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Dan siapa tahu kalian mau mentraktir kita segelas kopi, dua gelas kopi, supaya gue min satu ini yang manage banyak banyak konten juga lebih bangun. Kalau jam-jam segini, jam-jam kita ngetes itu jam-jam 12 subuh sih. Jadi I really need a heavy coffee before testing some games. Makanya kadang juga kayak hyper banget sifatnya. Well, anyway, kita lanjutin aja untuk tesnya. Ngomong tes Genshin Impact dong. Tes rhythm games ya. Kita kali ini lagi di Cytus 2 dan gue mau ngetesin satu lagu yang dari Neko, cuman gue lupa apa tuh judulnya. Semoga aman. Oh, kelewat satu. Dang it. Udah 200 padahal kombonya. Kelewat lagi. Punya hilang lagi, sedih. Wah, nggak kena nentap kirinya, dang it.
ya kalau mentalitas sepertinya sih lancar-lancar aja. Gua bahkan nggak merasakan micro stutter tadi. Beberapa miss itu purely my fault karena nggak kepencet dan juga nggak berhasil keep up beats-nya. Tapi ya main kayaknya main status 2 di F3 GT itu enak sih. Dan again sebenarnya kita nggak punya point of reference untuk ngetes apa namanya ngetes status dan juga demo karena ini kali pertamanya kita ngetesin performanya dua title ini di smartphone-nya Xiaomi dan juga Poco sih sebenarnya. Sorry. Jadi aduh mic-nya geser. Mic-nya geser dong. Jadi ya itu makanya gue enggak begitu bisa kasih point of reference yang epic banget karena kita jarang main juga sih. Coba kita cari. Wah, enak sekali beat-nya. Nah, ini aja. Kayak kalau nyari yang levelnya 8 tuh lebih enak beats-nya aja sih. Karena lebih fast paced dan juga bisa ngetesin performanya, tap-nya dan performa rendernya. Cepat sekali. Ah, enggak lihat yang kiri. Hilang lagi kombonya. Kelewat satu lagi. Iya kok di slide sih, cuma slide to hold. Dang it. Ya, yeah, tapi I have to say sih, performanya si X3GT untuk main Status 2 surprisingly masih cukup oke. Better daripada demo menurut gue sih. Demo masih agak gitu. Dengan ini udah lebih better. Tapi untuk Bandori memang masih agak leto ya. Tapi ya oke lah, buat Saitas oke sih. Oke banget. Cuman gue gak tahu sebagai seberapa banyak audiensnya Saitas saat ini. Again karena kita gak punya point of reference-nya. Tapi buat kalian yang mau main Saitas di X3GT Masih oke. Okay-ish sih sebenernya. Beberapa yang gue temukan lah, terutama di audionya karena ketutup kayak gini langsung gone. Dan kalau misalnya kalian pakai earphone kayaknya bakalan cukup susah di sini. Well, ya itulah drawbacknya. Oke, okay, kita langsung ke last game aja, yaitu Project Sekai. Dan ini juga bakalan jadi game terakhir yang kita tes di X3GT. Karena kalau enggak ini tesnya sepertinya sudah running sampai 40 menit lebih buat ngetesin dua lagu di tiap games. Oh, that's just too much. Well, anyway, kita start aja Project Sekai-nya dan kita tes bagaimana performanya Poco X3GT karena gue juga penasaran apakah sudah ada upgrade dari Poco X3 Pro sebelumnya yang punya masalah dan juga X3 NFC yang sempat booming banget sampai harus ganti ROM ke custom ROM.
So yeah, let's find out aja abis ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke prosekanya. Abis ada update kecil sedikit, kita claim aja dulu semua price-nya. Karena ada buat, apa sih, bukan primo sini, gems-nya buat bisa ini. Ya, tapi sebelum itu kita masuk settings dulu aja. Ini jangan 6, 5,5 aja. Ya, 6 nggak apa-apa deh, ini project saya kan. Lalu kita test bit-nya. Beda banget. Ya oke okay lah, 5 is oke. Okay. Yang pentingnya jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim tuh berarti inputnya di sini tuh ada delay banget. That's bad. That's really really bad. Ya udah, kita langsung pilih solo live-nya aja. Kita mau main lagu apa? Nah, Happy Synthesizer tuh gue suka karena beats-nya sekencang. Dan ini salah satu salah satu lagu yang waktu di Poco X3 Pro, gue pertama kali hands-on aja ngetes kayak, what the... Nggak bisa disebut. Ya itulah, ada something wrong dengan MIUI kala itu. Sampai akhirnya gue harus play di auto dan ngetes bahwa something's wrong with this MIUI thing. Tapi gue pun sudah share juga itu ke tim Xiaomi Indonesia dan juga MIUI Indonesia. Dan sepertinya sih pada Redmi Note 10 5G feedback itu udah diterima. Nah, cuman gimana sekarang si Poco X3 GT yang pakai MIUI 12,5 ini? Apakah sudah better daripada Poco-Poco sebelumnya atau ternyata pokoknya hindari saja? Kan itu tagline-nya Poco kan, sekarang dikit-dikit Poco-nya. Nah, kita coba find out aja sini. Kita tes aja langsung buat main kita tes lagu Happy Synthesizer ya. Happy Synthesizer. Nah, itu dia. Gila, gue kangen sama lagu ini waktu masih rajin main Project Diva di PSP, PS Vita, dan juga PS4 waktu itu, dan sekarang lagi di PS5, cuman udah lama gak download gara-gara Occupy sama Black Ops, Battlefield 5, Battlefield 1, sama Genshin Impact. Kayak semuanya game dari PS4, gratisan PS Plus, karena digital, cuman beli Watch Dogs doang. Anyway, let's start. Oh. Kok gak ketrigger? Kok yang kiri? Kok ada yang aneh ya? Kayaknya gue merasa beberapa tombol gak kepencet. Should I use my sleeve or something? Gak kepencet, beneran gak kepencet. Thank you.
Apa ya, performance wise ini udah much better, tapi tadi gue merasakan ada sedikit, kalau kalian bilangnya ghost touch ya mungkin ya. Jadi tab yang kiri nih, yang notes paling kiri tadi, for some reason beberapa kali gue either pencetnya kecepatan atau kelambatan atau ngetap ke sebelahnya, itu kayak itu yang tadi gue ngerasain harusnya retry pertama kali sih. Jadi kayak something's wrong. Apakah itu bug dari Poco atau MIUI? I don't know sih for now. Tapi kita coba satu lagu lagi aja buat lihat apakah gara-gara itu atau kita cover. Ini cover kan? Bukan. Gue mencari lagunya Yoasobi. Kok gak muncul? Kok gak ada? Kok gak ada? Banyak yang belum kita unlock ya di sini. From way to way. Patchwork staccato. Oh ini dia. Kelewat. Ya, mari kita coba. Maklum ya, maafkan karena gua enggak bisa baca hiragana katakana. Kalau Romaji bisa baca. 3 tahun belajar bahasa Jepang gak ngefek. Gak ada yang nyantol, otaknya otak jaksel. Jadi dikit-dikit ngomongnya campur bahasa Inggris. Apakah tinggal di jaksel? Enggak, gue orang Jakarta Timur aslinya. Tapi ya, long line-nya sih belakangan udah much better sih. Ya itu swipe ke atas, lupa.
Well, yang play kedua ini lebih better sih daripada yang pertama. Can I get my mind right? Tapi kayak di Racing into the Night tuh, Yorunika Keru tuh sini tuh jarang dipakai. So, probably that's one. Mungkin kita akan coba satu lagu lagi buat last aja. Ini nggak apa-apa lah ya, panjang. At least jadi terlihat better kan, bisa lihat benar-benarnya. Lagu apa ya? Nah ini aja. Walaupun gak bisa hard ya, padahal kalau bisa hardnya itu bakalan lebih ngetes banget sih. Apakah YOLO? Ya udah cobain aja lah, gak masalah. Mari kita coba. Tapi drop ke 5-5 aja daripada 6, gak kuat ntar speednya. Tapi ya so far sepertinya MIUI udah menerima feedback gue dengan baik. Dan sudah, gue udah cukup banyak kasih reference ke mereka juga untuk lihat problem yang dihadapin. Dan so far looks like everything's went better. Masih ada microstutter, ada apakah itu performance atau apa? Probably cuman code optimization aja, maybe. Back. Dang it. Ya, yeah, oke okay lah. No. Yang no. Tapi tadi ghost touch-nya kejadian lagi. Nah gue curiganya tuh sini. Tuh tadi sininya udah banyak, pas sininya banyak. Beberapa di sini jadinya bad karena enggak ketap sama gua. Tapi ketap setelahnya, ya berarti late kan, berarti telat. Apakah ini masih problem ya berarti MIUI ya? Sepertinya sih begitu kayak masih ada optimization yang problem. Tapi at the same time, kalau melihat sampai major problemnya itu di Project Sekai juga, di Project Sekai doang, most likely memang Project Sekai juga ada problem dengan optimalisasi code-nya. Dan sekarang kita nge-stuck di loading doang. Iya. Yeah. Ya, mungkin segitu aja dulu untuk tesnya, karena seperti memang internetnya sudah tidak se-stable itu. Ini ke connect kemana sih? Ke, oh, udah balik connect ke First Media, pantesan. Sepertinya tethering kita habis. Well, anyway, ya, gitu aja kurang lebih. Tes dari Rhythm Games kita, menurut kalian gimana? Apakah sudah worth it untuk beli Poco X3 GT untuk main Rhythm Games? Kalau gue pribadi merasakan Poco X3 GT sudah better, MIUI, tim MIUI sudah mengoptimize dia menjadi lebih baik lagi. Cuman still something lah untuk pemain rhythm games, mungkin main di Poco dan juga Xiaomi masih belum sampai pilihan yang kayak wah gue mau main Bandori, gue mesti beli Poco, gue mesti beli Xiaomi. That's one thing. Untuk opsi lain di harga segini nambah sedikit bakalan lebih nyaman. Iya. Example aja mungkin Realme GT, kemudian Realme 8 5G, Oppo Reno, Samsung A52 gitu-gitu. Punya performance yang menurut gue untuk rhythm games jauh lebih baik dengan optimalisasi OS-nya. Karena gue gak merasakan problem-problem yang apa ya, yang nyebelin gitu di merek-merek lainnya. Tapi apakah itu berarti Poco X3 GT jelek? Enggak sih, gue gak bisa bilang Poco X3 GT 100% jelek. Tapi gak bisa dibilang 100% bagus juga. There's still something yang probably Xiaomi harus improve juga. Oh, gak bisa bilang Xiaomi lagi. Poco harus improve juga, baik dari MIUI-nya, optimalisasinya, dan juga dari smartphone-smartphone-nya sendiri untuk bisa better lagi lah performanya buat main rhythm games. Karena ini walaupun mungkin gak banyak disadari, tapi komunitas rhythm games player tuh banyak banget dan gede banget. Dan gak sedikit mereka yang mencari smartphone kere-hore atau budget oriented, atau ya worth every penny lah buat mereka,
buat main rhythm games yang di mobile yang udah cukup gede banget juga dan opsinya banyak. Ini aja 4 dari sekian banyak yang gue tahu kayak misalnya masih ada Deresute, kemudian ada Utacross, kemudian ada ya banyak lah, banyak banget game rhythm games dan itu belum terjamah dengan baik marketnya oleh Poco sendiri. Kenapa performanya di touch input di beberapa case di demo mendingan, di situs jauh lebih baik. Tapi Bandori dan juga Proseca not so much. Bandori masih ada stutter yang sering terjadi dengan performa dengan chipsetnya Poco SGT, harusnya itu udah nggak terjadi. Jadi mungkin tinggal optimalisasi dari MIUI-nya aja atau dari Bandorinya. Dan juga untuk di Proseca, entah kenapa gue malah menemukan ghost touch atau enggak touch delay yang seharusnya itu bukan problem untuk si Poco SGT, karena response touch response rate-nya, touch response time-nya TRT ya harusnya kalau nggak salah, itu sudah cukup tinggi walaupun nggak nyampe masif kayak gaming phones lainnya yang sampai 300Hz, 400Hz, tapi udah better lah. Kalau nggak salah 180Hz itu udah much much better. Ya, kurang lebih gitu aja sih untuk tesnya Poco X3GT. Kesimpulannya adalah kalau kalian mau main rhythm games all time, gue belum bisa merekomendasikan Poco X3GT sampai menjadi this is your best choice. Nggak, belum bisa. Itu one thing that I have to say. Tapi ya kurang lebih semoga tes kita bisa menggambarkan performanya Poco X3GT untuk kalian para rhythm games player. Gue bukan pro, gue cuma casual player aja. Benar-benar casual banget. Main tuh sekedar lagi ada waktu, bosan gue pengen dengerin lagu, gak mau dengerin YouTube, gue mau sambil interaktif, gue main rhythm games. Biasanya juga dari Resute sama Proseca doang sih. Tapi ya, overall I think Poco X3GT sudah mulai better, tapi bukan the only option. Gitu aja sih sebenarnya. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka videonya, karena kita, again gue ingatkan sekali lagi, karena kita gak bisa monetize video ini, bantuan kalian untuk nge-like videonya, share videonya, dan subscribe ke channel kita, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video berikutnya, itu akan sangat menolong kita banget, mensupport kita banget, dan bikin gue lebih semangat lagi untuk bikin video-video test rhythm games berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan gue akan jawab semaksimal mungkin. Gak mesti tentang Poco X3GT, gak mesti tentang rhythm games, tentang apapun, silahkan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Twitter, Instagram, dan juga Facebook di handlenya @guigui.com, dan gue pribadi di @fsp+. Ya, dan yang kalau tertarik untuk mensupport kita, link traktir kita ada di bawah. Sekarang kita juga udah punya link traktir, jadi kalian bisa mensupport kita melalui traktir, dan please tulis nickname kalian dan gue akan coba sebutkan juga di sini. Kalau udah mulai banyak yang nge-support kita juga, itu akan sangat menolong kita banget. Ya, gitu aja. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Rhythm Games yang ada di sini, dan juga Poco X3GT signing out. Bye-bye. Aduh, kesenggol. Dang. Ah, dang.